Tepat pada hentinya jadi bahan perbincangan hangat para netizen. Kini beredar pula kabar bahwa Fuji dan Atala yang dijodoh-jodohkan oleh netizen. Setelah Fuji yang beberapa waktu lalu dikabarkan dekat dengan seorang atlet sepak bola timnas Indonesia, kini dirinya pun digadang-gadang diberi kesempatan untuk dekat dengan anak kedua dari Vena Melinda tersebut. Karir dan kisah cinta memang terkadang saling beriringan. Sukses mendapatkan perhatian para masyarakat, Fuji memang mampu membius beberapa pria yang dikabarkan dekat dengannya. Dimulai dari dirinya yang sudah putus dengan Torik Halilintar, muncul pula nama El Rumi, Asnawi, dan kini Atala Naufal. Lantas kepada siapakah Fuji akan melabuhkan perasaannya? Isa Bajai dirundung duka. Cinta pertamanya yang melahirkan serta membesarkannya kini telah tiada. Lewat media sosial, Isa mengunggah sebuah foto bersama sang ibu sembari membubuhkan caption penuh haru. Tak perlu puitis untuk mengungkap rasa hati. Sepenggal kata yang terukir di sana menggambarkan suasana hati Isa Bajai yang tak karuan. Ibunda tercinta berpulang kemarin, Selasa 19 September sekitar pukul 1:30 dini hari. Sebelum berpulang, Isa sempat meninggalkan dunia hiburan agar fokus merawat sang ibu yang harus menjalani cuci darah setiap 2 kali seminggu. Tinggalkan dunia hiburan demi merawat ibu, Isa pun harus mencari sumber pemasukan lain dengan membuka warung makan di kampung halaman. Isa bahkan menjadi pelayan sekaligus kurir untuk memperlancar bisnis kecil-kecilannya. Di balik duka yang ia rasakan, satu hal yang pasti, kini sang ibu telah berbahagia lantaran terlepas dari sakit yang selama ini membelenggunya. Lantas,